Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6.
Salaman ya sama ya? Nenek. Oke. Berat ini belanjaan. Kalau kita jalan kaki, Neng gelis ke lah ya yang lain. Baru Nenek. Hati-hati, Nek. Iya. Kelanya, Mang. Tarik, Mang. Iya, patuh, Nek. Oh. Wah, Indah udah lama banget gak naik delman, Nek. Di Jakarta udah gak ada ya? Yang ada cuma ojek online sama angkot. Naik alat transportasi tenaga hewan memang gak secepat seperti naik motor. Lagi juga kan jarak tempuhnya juga gak bisa jauh. Tapi bebas dari polusi, hemat bahan bakar. Lagi pula kan bisa melihat pemandangan di sekitar. Menurut catatan sejarah, hewan pertama kali buat transportasi adalah kuda. Tentu saja, contohnya masyarakat di Peru menggunakan hewan lama. Di Thailand menggunakan gajah. Bahkan di Timur Tengah menggunakan unta. Tepatnya sejak 900 ribu tahun yang lalu. Selain menggunakan tenaga hewan, manusia juga menggunakan tenaga sesama manusia untuk transportasi. Perahu juga kan menggunakan tenaga manusia dengan cara didayung. Transportasi lainnya yang memakai tenaga manusia, misalnya aku tahu becak dan sepeda. Ada lagi, di Jepang ada jinrikisha, kira-kira seperti beca juga, tapi ditarik oleh manusia. Di Portugal ada monte tobogan, dan di Peru ada barcoda totora. Hah? Barcoda totora? Lucu banget namanya. Ini perahu di Peru yang dibuatnya dari alang-alang. Thank you.
coba lihat sepeda motor berikut. Ada berapa sepeda motor? Sepeda motor itu punya dua buah roda. Nah, jika jumlah sepeda motor ada 5 dan masing-masing memiliki dua buah roda, berapa banyak roda dari semua sepeda motor tersebut? Tulis jawabannya di buku catatanmu ya. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia. Karena tidak menggunakan mesin, kecepatan bersepeda bisa bervariasi. Kecepatan berarti jarak yang ditempuh suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Misalnya, ketahui kecepatan seseorang bersepeda adalah 10 km per jam. Apa artinya? Artinya, seseorang tersebut dapat menempuh jarak sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Jika diketahui seseorang dapat menempuh jarak 300 meter dalam waktu 3 menit bersepeda, berarti berapa kecepatannya? Perhatikan rumus berikut untuk menghitung kecepatan. Jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan sama dengan kecepatan. Nah, sekarang mari kita hitung. Teman-teman sudah paham cara menentukan kecepatan jika diketahui jarak dan waktu tempuh? Atuh Neng, waktu awal-awal mah susah. Waktu itu siapan mah belum bisa. Tapi kalau sekarang mah jadi gampang. Orang saya setiap hari tuh narik delman, Neng. Kudanya jinak ya, Mang? Hari dulu mah kudanya liar, Neng. Tapi sekarang alhamdulillah udah didomestikasi. Domestikasi? Apa itu? Domestikasi itu artinya hewan liar atau buas yang dijinakan. Jadi bisa diajak kerja sama, contohnya untuk narik delman kayak begini. Oh, begitu. Jadi tukang delman atau zaman sekarang mah gak gampang. Orang-orang sekarang lebih milih naik motor daripada naik delman. Banyak yang berpendapat kalau transportasi dengan tenaga hewan itu berarti mengeksploitasi hewan, Neng. Tapi kalau saya nggak jadi tukang delman, saya kerja apa dong, Neng? Yang penting, si Mamang melihara kudanya dengan baik. Dikasih makan, Mang. Dikasih minum, biar kudanya sehat terus.
dikasih waktu istirahat juga yang cukup. Jangan dieksploitasi. Iya, itu mah betul atuh, Nek. Saya setuju. Saya mah sayang banget sama ini kuda. Si Entin, ibaratnya kan dia juga yang sekarang nafkahin saya. Entin? Lucu banget nama kudanya Entin. Hari ini aku belajar banyak kosakata baru. Di antaranya, barco de totora adalah perahu asal Peru yang terbuat dari alang-alang. Domestikasi yang berarti penjinakan hewan liar atau hewan buas. Eksploitasi artinya pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dan tentu saja kita belajar tentang kata transportasi yang berarti perpindahan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Teman-teman, apakah kalian masih ingat rumus mengukur kecepatan tadi? Nah, berdasarkan rumus tersebut, mari kita selesaikan soal berikut. Bagas berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sedangkan Gagah dengan mengendarai sepeda. Jarak rumah Bagas ke sekolah adalah 500 meter, ditempuh dalam waktu 10 menit. Jarak rumah Gagah ke sekolah adalah 2.500 meter, ditempuh dalam waktu 20 menit. Siapakah yang lebih cepat? Pertama, kalian harus menghitung kecepatan perjalanan dari rumah Bagas ke sekolah. Selanjutnya, kalian hitung kecepatan perjalanan dari rumah Gagah ke sekolah. Sudah ketemu? Nah, kini bandingkan. Siapa yang lebih cepat tiba ke sekolah? Bagas atau Gagah? Tulis jawaban kamu di dalam buku catatanmu ya. Nah, sekarang kita selesaikan soal berikut. Aris berangkat dari rumah ke sekolah dengan mengendarai sepeda pada pukul 05.45. Pada pukul 05.55, ia melewati pasar dan menepi sejenak selama 5 menit untuk menolong seorang nenek yang menyeberang jalan. Setelah itu, Aris kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah. Ia tiba di sekolah pada pukul 06.15. Diketahui jarak rumah Aris dengan pasar adalah 900 meter. Sedangkan jarak pasar dengan sekolah adalah 1,5 km. Pasar tersebut terletak di antara rumah Aris dan sekolah. Ayo hitung kecepatan Aris bersepeda selama perjalanan menuju sekolah. Jangan lupa tulis jawabanmu di buku catatanmu ya.
Tahukah kalian bahwa di daerah yang berbeda di Indonesia, delman memiliki banyak nama lain? Di Betawi, dulu orang menyebutnya sado. Di Jawa, orang menyebutnya dokar, tapi ada juga yang menyebutnya andong. Nah, di Nusa Tenggara Barat, kendaraan ini disebut cidomo. Sedangkan di Padang disebut sebagai bendi. Unik sekali ya nama-namanya. Kalau di daerah kamu disebut apa? Belajar tentang transportasi yang menggunakan tenaga hewan dan manusia. Begitu banyak kosakata baru yang kita dapatkan hari ini, seperti domestikasi, eksploitasi, dan juga cara menghitung kecepatan. Keunggulan transportasi tenaga hewan. Hemat energi bahan bakar, tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan. Kelemahan transportasi tenaga hewan. Jarak yang ditempuh tidak jauh, perjalanan lambat. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan. Barco de Totora adalah perahu asal Peru yang terbuat dari alang-alang. Domestikasi yang berarti penjinakan hewan liar atau hewan buas. Eksploitasi artinya pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dan tentu saja kita belajar tentang kata transportasi, yang berarti perpindahan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Besok jangan lupa mengikuti lagi pelajaran kelas 6. Dadah!